Diecast. Kali ini kita akan mereview salah satu brand yang sudah cukup lama yang memproduksi jenis-jenis diecast heavy machinery truck, khususnya keluaran dari FirstGear. Seperti apa modelnya? Check it out. Ini dia guys, model truknya Freightliner 2018 Cascadia, keluaran dari Dcp, produksi by FirstGear. Brand ini sudah cukup lama memproduksi seri-seri truk khususnya, dan kualitas build-nya sungguh sangat bagus guys, sangat detail, presisi sekali. Untuk Dcp FirstGear ini model Freightliner 2018. Model ini juga sudah cukup jarang ditemukan karena memang salah satu limited edition official product juga. Brand ini keluar 2019 kalau tidak salah guys modelnya. Koreksi. Detailnya sungguh sangat cakep guys. Bisa kita lihat di sini dari mulai livery-nya, under veteran, ini special made dengan bendera American flag. Coba lihat guys detailnya. Cakep banget guys. Mulai dari paint-nya, cat-nya rapi ya. Detail dalamnya terlihat dari sini. Interiornya, kursinya, detail sekali guys. Steering wheels-nya, kualitas pengerjaannya sangat baik. Oke, kita coba lihat mulai dari depan ya guys ya. Guys, dengan model lampu juga sudah insert Mika dengan grill besar, kemudian seperti ada air scope di pinggir sini. Oh iya, dan model ini juga bannya bisa seperti ada seperti suspensi sih, dan bisa dibelok-belokkan. Berputarnya juga lancar guys. Footstepnya chrome, ban depan chrome. Kita lihat ke bagian belakangnya, ini yang luar biasa juga guys. Detail-detail pada bagian belakangnya seperti wiring-wiring kabel ini sungguh sangat dibuat presisi ya. Cakep sekali guys. Penyambung truk juga, untuk bagian ini sepertinya masih plastik. Semua roda bisa berputar. Model Freightliner ini juga salah satu model truk yang sangat disukai oleh pencinta truk karena modelnya klasik ya, mirip-mirip seperti truk Kenworth pada masanya, model-model era 80-90an. Tidak terlalu banyak berubah untuk American truk ini modelnya, berbeda dengan truk-truk Eropa yang biasanya depan itu flat atau rata, sedangkan kalau American style truk itu lebih cenderung model-model klasik tempo dulu seperti Peterbilt. Kita lihat bagian bawahnya, detailnya cakep ya guys.
ornamen chrome meliputi hampir sebagian muffler pipe, tangki bensin. Pengerjaannya juga sangat rapi guys, bagus sekali ini. Kurang lebih itu bagian tractor headnya. Oh iya, satu lagi coba kita lihat. Oh yes. Engine-nya bisa dibuka hood-nya guys. Cakep detailnya. Ya, ada diecast sebesar ini yang memberikan detail yang sungguh sangat menawan. Bukan guys, produk Dcp FirstGear. Sekarang kita lihat bagian trailernya. Oke, karena bagian trailer ini sungguh sangat berat ya buat ukuran diecast skala 64, karena ini semua full steel guys, full steel, benar-benar besi padat berat, mantap pokoknya guys. Kita mulai dari headjacknya, buat stand-nya juga ini bisa diturunkan guys, kemudian ini pakai baut, jadi kalau kita putar dia bisa turun seperti ini guys. Cakep ya. Untuk bagian tampilan depannya juga keren. Seperti ada buat pendingin nih, pendingin dalam kontainer. Veteran Amerika ya, special livery. Untuk bagian belakangnya coba kita buka guys, oke, ini bisa dibuat guys. Wow, lihat bagian pintunya guys, kayak cermin, cakep sekali. Biasa guys, detailnya perhatikan seperti cermin tingginya, cakep sekali ya. Bagaimana kalau kita gabungkan dengan tractor headnya? Oke guys, karena truknya sungguh sangat panjang sekali, makan satu tempat full dari parking space di rumah ini. Ya guys, itu kan kalau kalian bisa mendapatkan di marketplace untuk harganya terakhir kali itu sekitar 1,5 sampai 2 juta guys, tidak salah.
kurang tahu untuk harga saat ini. Tapi paling tidak kalian harus mempersiapkan anggaran sebesar itu apabila ingin mengkoleksi truk secantik ini, guys. Sangat-sangat layak untuk dikoleksi. Oke guys, segitu saja review singkatnya. Terima kasih untuk supportnya. Sampai ketemu lagi.